Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan detak terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dewi Sara. Saudara, tepat hari ini Selasa 17 Agustus 2021, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-76 tahun. Seluruh daerah di Indonesia melaksanakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI, termasuk 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri. Baik, saudara, untuk mengetahui seperti apa peringatan HUT Kemerdekaan RI di berbagai daerah di Provinsi Kepri, reporter TV TVI akan melaporkannya untuk Anda. Baik, saudara, saat ini sesaat lagi kita akan terhubung dengan reporter TV TPI Alfonsius yang akan melaporkan langsung dari gedung daerah Tanjung Pinang. Baik, rekan Alfon, saat ini tadi pagi diketahui bahwa sedang terjadi gerimis hujan begitu. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan upacara sendiri? Apakah berlangsung dengan baik atau seperti apa? Silakan, Alfon. Ya, baik. Memang tadi, sedang gerimis hujan, tapi pada situasi yang saya pantau hanya terjadi seperti itu. Tapi yang saya juga semangat dari para peserta upacara, baik dari masyarakat yang tidak begitu dari luar mengikuti jalannya kemudian upacara itu tidak luntur seperti itu kemarin. Baik, artinya apakah ada juga masyarakat di sekitar gedung daerah yang mengikuti upacara yang melihat upacara berjalannya upacara dari luar gedung daerah, Alfon? Ya, memang tadi Baik, saudara Alfon, tadi Anda juga menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung pelaksanaan detik-detik upacara yang mengikuti secara virtual bersama Presiden Indonesia Joko Widodo begitu. Mungkin bisa dapat Anda gambarkan seperti apa suasana yang berlangsung saat ini di dalam gedung daerah sendiri, Alfon? Ya, terima kasih.
saya sempat ada kegiatan Baik, Saudara Alfon, mungkin dapat Anda gambarkan seperti apa setelah pelaksanaan detik-detik, apakah masih ada rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI? Mungkin seperti apa penurunan bendera merah putih nanti pada sore hari? Ya, memang sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa setelah pengibaran pasukan merah putih dan diikuti secara virtual dalam titik informasi yang berlangsung di Jakarta, nanti akan ada lagi kegiatan yaitu penurunan pasukan merah putih yang mana itu nanti akan juga dilakukan di bendera dan akan berlangsung pada sore hari nanti yang kembali mungkin akan pemimpin yang akan pemimpin akan kembali dan itu diikuti itu. Baik, Alfonsius, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung Daerah Tanjung Pinang. Baik, Saudara, demikian laporan langsung reporter TV TPI dari Gedung Daerah Tanjung Pinang. Tetap saksikan detak terkini karena kami akan terus memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan peringatan HUT RI di Provinsi Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.